Saya minta supaya kita konsisten dalam kain. Macam apa? Dan lebih baik saya habis dulu. Ya. Bercakap soal tapi saya jawab itu kena betul. Yang bangkit. Jangan ya. Kata pemimpin UMNO ya. Yang beli syarikat San Miguel itu yes. Tak betul. Ya. Itu tak betul pemimpin UMNO. Pemimpin UMNO. Pemimpin UMNO mana? Sahabat you dulu lah. Pemimpin UMNO mana? Ya. Pemimpin UMNO mana yang beli memang syarikat San Miguel? Memang saya tahu ketua pemuda Rembau disengaja nak suruh saya sebut nama Tun Mahathir. No no no. Yang beli syarikat tu Tun Mahathir ke? Keluarga. Yang beli syarikat tu Tun Mahathir ke? Syarikat keluarga. Syarikat keluarga. No no, yang beli tu siapa? You kata yang beli tu adalah pemimpin UMNO. Betul kan sikit? Syarikat keluarga pemimpin UMNO. Bukan keluarga. Anak dia yang beli. Itu lain, berbeza. Tak boleh. Tak ada kata pemimpin UMNO. Ini pemimpin UMNO lah. Okey. Eh, dulu lah Rembau. Terima ini anak bukan keluarga ke? Speaker, anak bukan keluarga. Betul kan? Terima kasih. Itu pun anak bukan keluarga. Terima kasih. Eh, sama-sama UMNO. Betul kan? Yang Muhammad Rembau memang saja provok saya. Tidak. Supaya saya sebut nama Tun Mahathir. Tidak, tidak. Kemudian keduanya. Saya minta yang Muhammad Matapua perbetulkan. Seperti banyak bekas Perdana Menteri, bagi kau lain. Pada menantu pun tak apa. Permatang pun. Kalau pemimpin UMNO ni lain. Yang Muhammad, tolonglah Muhammad. Tak boleh dicemarkan institusi. Yang Muhammad, tolonglah. Saya ingat kita kena dengar lah. Lepas tu kalau nak cakap, cakap lah. Ini macam pemerintahan pemuda UMNO. Alam mana peduli peraturan. Dia masa Perdana Menteri dulu, menantulah yang jadi dapat semua. Sebelum itu anak. Tuan yang dipertua. Sekarang isteri dan anak. Tuan yang dipertua. Ya. Mula lagi dah. Tadi soalan tak dijawab. Soalan yang boleh dibangkitkan tak saya jawab. Saya soalan tadi tak dijawab yang tua. Saya dengar yang Rembau, kita kena tunggu dulu. Kalau dia kata dia nak jawab, tunggu dengar dia jawab dulu. Yeah. Tapi kalau tiap-tiap satu ayat perkataan nak kita bantah, mungkin jawapan tu pun tak sampailah. Tak payah sorak, saya bukan perlu sorakan orang memang. Yang Muhammad, pengerusi, yang dibangkitkan juga ialah masalah ternakan Khizir. Ternakan Khizir di Kedah dibangkitkan oleh Yang Muhammad Labis mengatakan bahawa kita bukan ternakan ayat, penyembelihan Khizir. Penyembelihan ini di masa UMNO sebelum 30 tahun tidak berlesen. Perkeduanya, bantahan penduduk ada. Yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Kedah di bawah pimpinan Ustaz Azizan. Ya. Kawasan babi ini 30 tahun beroperasi. Tak ada lesen. Tapi UMNO tak ada ambil tindakan. Pencemaran alam sekitar berdekatan dengan Sungai Kedah dan penempatan. Bantahan penduduk setempat tidak ambil tindakan. Apa yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Kedah ialah memindahkan dengan persetujuan syarikat penyembelih ini ke tempat baru di kawasan Kampung Tok Pawang Semeling. Ini yang dilakukan. Taklah apa lagi ni. Tak ada lesen, tak bantah. Bila kita pindah, dia bantah. Jadi saya harap hal-hal yang ini kalau kita rujuk kepada fakta, termasuk soal Cina, Melayu, India ini, kita rujuk kepada fakta. Saya bagi tahu kawan-kawannya Pulau Pinang dengan Selangor ada target khas membasmi kemiskinan tegar yang tidak dilakukan oleh negeri lain. Dibangkitkan juga soal gajah-gajah Melayu. Masih salah mengatakan kita ini menentang gajah-gajah. Baca handset sajalah. Daripada 83, 93, apa kata pemimpin-pemimpin UMNO terhadap gajah-gajah? Apakah kita konsisten untuk menyatakan bahawa kita ini mendaulatkan sistem raja? Dalam perlembagaan jelas dan pendirian kita jelas. Ada hal yang kita rujuk ke mahkamah kerana kita rasa keputusan nasihat yang diberikan oleh Menteri Besar atau Kerajaan atau Perdana Menteri tidak bertepatan. Tapi tidak konsisten. Dalam kes Perak, saudara Ali yang berhormat dari UMNO, semuanya mahu raja seolah-olah kuasa mutlak. Tapi Mahkamah Persekutuan bagi keputusan 5-0. Maknanya keputusan mutlak raja-raja. Dalam peruntukan perlembagaan 43-5,
ada beberapa peruntukan khusus kuasa raja-raja, termasuk menerima, meletakkan jawatan atau pemecatan atau pelantikan. Saya rojok kes ini ke mahkamah bila dalam isu pemecatan 1998. Apa mahkamah kata? Kuasa mutlak Perdana Menteri. Jadi yang mana satu? Nak suruh kita hormat perlembagaan, undang-undang, keputusan hakim. Ada dua kes. Satu, keputusannya 5-0, kuasa mutlak raja-raja kerana memihak kepada UMNO. Dalam kes yang saya bawa 43-5, dan saya bawa dengan yakin kerana tuanku almarhum tuanku Jaafar di depan saya, Datuk Seri Azizah dan tuanku Najihah memaklumkan baginda yang di-Pertuan Agong ketika itu tidak memperkenan, tidak dimaklum dan tidak perkenan pada 2 September 1998. Maka melihat kepada peruntukan perlembagaan 43-5, kita bawa. Apa keputusan mahkamah? 3-0. Keputusannya Agong tidak ada kuasa sama sekali. Walaupun dalam 43-5 Agong mesti dimaklumkan dan perkenan perlantikan menteri dan pemecatan. Kuasa, kuasa Perdana Menteri, kita tak pertikai. Tetapi prosesnya adalah dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Di-Pertuan Agong. Apa keputusan mahkamah, Persekutuan? 3-0. Kuasa mutlak kepada Perdana Menteri. Jadi ini yang kita harus perhatikan kalau kita betul-betul pertahankan semangat perlembagaan. Semalam Perdana Menteri menyebut semangat perlembagaan. Apa-apa perubahan ikut prinsip perlembagaan. Kemudian diulang oleh Ali Lim Muhammad UMNO. Tetapi yang saya tekankan ini prinsip perlembagaan. Sudah tanya bahawa dalam Pakatan Rakyat tidak ada keputusan itu. Sebab itu saya bawa dokumen ini yang ditandatangan. Sudah kata pelaksanaannya tak seberapa. Isu lain. Yang pertama, tuduhan bahawa kita tidak tunduk kepada prinsip perlembagaan, ini tidak tepat. Ini yang saya jelaskan dulu. Nah, kalau masalah yang dikatakan pelaksanaannya tidak tepat, seperti mana yang kes geran tanah Terengganu baik, Perak baik, saya sudah jelaskan. Saya ada perkara kecil saja sentuh bila Perdana Menteri dalam ucapan sebentar tadi menjawab isu yang saya bangkitkan sebelum kita berehat makan tengah hari tentang permata. Saya tidak pertikai peranan yang amat berbahagia isteri Perdana Menteri menjalankan projek permata, dan saya tidak ada halangan, bahkan bersetuju kalau langkah-langkah yang baik. Saya hanya pertikai mengapa satu projek ini dimasukkan dengan diminta dalam titah diraja memberikan perhatian dan pujian. Mengapa puluhan projek lain yang diusahakan oleh pemimpin-pemimpin wanita itu tidak diambil kira? Kerana draft itu akhirnya adalah draft dan titah ucapan itu dikemukakan oleh Perdana Menteri. Saya nak sentuh sedikit tentang Satu Malaysia. Satu Malaysia sebagai satu gagasan tak payah kita pertikaikan. Ya, nak menyatu padukan rakyat. Bunyinya lunak. Tetapi saya cuma nak ingatkan, cadangan yang dikemukakan oleh EPCO, Syarikat Perunding Antarabangsa, yang ditunjangi oleh dua tokoh Israel, bukan Yahudi, tokoh Israel. Ya, dia Yahudi, tapi bukan, isunya bukan isu Yahudi, isu dari Israel. Bekas duta Israel ke Amerika Syarikat, dan satu lagi, seorang lagi bekas duta Israel ke Jerman. Bukan orang Yahudi di tempat lain, ini orang Israel yang mendukung paham Zionis, yang menindas rakyat Palestin, yang mengepung Gaza. Orang ini yang menelajui EPCO, dan EPCO dibayar oleh Perdana Menteri untuk menasihat. Tidak jadi isu kepada UMNO. Mesti sokong dan amin semua. Tetapi satu perkara yang penting bila kita sebut Satu Malaysia, pada tahun 1999 EPCO harum namanya kerana diambil oleh Ehud Barak, sekarang Menteri Pertahanan, yang ada pertemuan khas dengan Menteri Pertahanan Malaysia baru-baru ini. Ehud Barak, Perdana Menteri Israel 1999, mengambil EPCO
dan EPCO menasehat Ehud Barak supaya menggunakan slogan baru untuk Israel, 1999, Satu Israel. 2009, EPCO menasehat Perdana Menteri Dato' Sri Najib, Satu Malaysia. Selainnya tafsiran sendiri. Ya. Tetapi orang-orang ini kemudian memfitnah kita sebagai alat Yahudi. Sekarang ini alat Cina. Perkakas Cina. Ya. Orang-orang ini juga terlibat dalam pentadbiran Perdana Menteri yang lalu. Menyambung bantuan pelobi yang diketahui oleh ahli parlimen Putrajaya.